Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya ya guys. Di episode kali ini akan terjadi sesuatu kepada Lia saat Lia akan menemui Pajar. Namun, sebelumnya Mimin akan mengulas sedikit alur cerita di episode sebelumnya. Lia akhirnya memenangkan kompetisi nyanyinya di Grand Final, dan tentu saja itu sangat membuat Lia bahagia. Tak hanya Lia, Pajar pun sangat senang karena sebentar lagi dirinya akan rujuk dengan Lia. Sementara Tante Merlin sangat tidak setuju jika Lia rujuk kembali dengan Pajar, karena dirinya takut jika Lia akan disakiti lagi. Tante Merlin katakan di hadapan Pajar, sehingga terjadilah adu mulut sehingga membuat Tante Merlin menangis karena kata-kata Pajar yang menyakitkan. Pajar juga merasa menyesal karena sudah berbicara hingga menyakiti Tante Merlin. Pajar pun merasa heran karena setiap kali bertemu dengan Tante Merlin, dirinya selalu saja ingin marah. Karena sudah berjanji, Lia pun akan menerima ajakan Pajar untuk rujuk, tapi itu belum Lia katakan kepada Pajar. Pajar pun lalu menelpon Lia untuk ketemuan di suatu tempat dan menyuruh sopir untuk menjemputnya. Pajar juga menyuruh orang untuk mengirim paket kepada Lia. Dia pun kemudian berangkat untuk bertemu dengan Pajar, namun Lia terpaksa harus belok ke gudang kantor Cahaya Nanda karena si ular Alia memberitahu Lia kalau kemenangan Lia itu karena adanya kecurangan. Pasalnya, Pajar sudah menyuruh karyawannya untuk ngebom SMS untuk mendukung Lia. Alia pun menyuruh Lia untuk membuktikannya sendiri dan melihat apa yang sedang karyawan lakukan di gudang kantornya Cahaya Nanda. Si Alia mengetahui itu karena tak sengaja mendengar Jihan dan temannya di sebuah kafe yang sedang membicarakan tentang bom SMS tersebut. Lalu si ular Alia yang tak ingin melihat Lia bahagia memberitahukan itu kepada Lia. Sesampainya di gudang, Lia menemukan kartu perdana yang sangat banyak di tempat sampah. Lia juga mendengar pembicaraan OB yang sedang membagikan bonus dari Pajar karena sudah mendukung Lia dengan bom SMS. Akhirnya, Lia kembali untuk mengambil trofi hadiah kemenangannya untuk dikembalikan kepada Pajar. Sedangkan Pajar sudah tak sabar menunggu kedatangan Lia, sehingga dirinya sudah membayangkan saat Lia menerimanya untuk rujuk lagi bersamanya. Tapi sepertinya akan terjadi sesuatu kepada Lia, sehingga Lia tak bisa menemui Pajar yang sudah lama menunggunya. Karena ada kemungkinan sopir yang disuruh Pajar untuk menjemput dia sepertinya punya niat buruk kepada Lia. Itu terlihat dari mata si sopir yang sangat mencurigakan. Tapi apapun yang terjadi, semoga saja Lia akan selamat ya guys. Sedangkan Nana diminta Lula untuk ketemuan tanpa ada Dewa, karena ada sesuatu yang ingin Lula bicarakan kepada Nana tentang rencana Lula yang akan menjual rumah peninggalan ayahnya. Dewa pun penasaran apa sebenarnya yang akan Lula bicarakan, dan pasti akan mengikuti Nana untuk mengetahui yang sebenarnya. Di episode selanjutnya pasti akan semakin seru lagi ya guys, karena Pajar akan mengetahui kalau Alia yang sudah membocorkan rahasianya kepada Lia. Pajar pun pasti akan sangat marah kepada manusia berhati iblis itu. Lalu jika benar sopir yang disuruh Pajar melakukan kejahatan,
pastinya sudah ada orang yang menyuruhnya. Kira-kira siapa ya guys? Semoga saja akan terungkap. Dan bagaimana reaksi Lia selanjutnya setelah mengetahui bom SMS-nya Pajar? Apakah Lia akan tetap mau untuk rujuk lagi dengan Pajar ataupun sebaliknya? Dan bagaimana dengan Lula dan Nana? Apakah Nana akan mengizinkan Lula untuk menjual rumah ayahnya? Sikap dan tindakan Bu Farah di kantor yang sudah semena-mena pastinya akan segera Pajar ketahui, karena Jihan akan mengatakan semuanya kepada Pajar. Sebelumnya Jihan akan memberitahukannya, tapi Pajar tidak memberi kesempatan Jihan untuk bicara. Pajar malah menyuruh Jihan untuk memboking tempat untuk Pajar dan Lia. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya, dan juga prediksi untuk episode mendatang di video Mimin kali ini. Saksikan terus keseruannya buku harian seorang istri setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di SCTP. Terima kasih sudah menonton video ini, dan buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.